berita hari ini, bijak mengatur mengurus kata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera, bertemu kita dalam Wanita Hari Ini, siaran 3 September 2013, hari Selasa, bersama saya Irin Putra Azmi dan juga rakan setugas Nabiha Rosti. Terima kasih diucapkan kepada anda kerana memilih siaran Wanita Hari Ini pada tengah hari ini untuk menjadi peneman anda. Dan terima kasih diucapkan kepada pembuka tirai Wanita Hari Ini, persembahan daripada kumpulan Riadah Cempuling, iaitu sebuah kumpulan yang memainkan muzik tradisional Jawa. Dan pada hari ini kita ada satu topik yang juga cukup unik kan Nabiha? Ya. Mengenai satu budaya yang juga cukup unik dan lain sekali, iaitu tradisi ataupun uniknya tradisi Jawa. Dan sebenarnya Irin, kalau diikutkan keunikan tradisi Jawa ini ataupun tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Jawa ini sebenarnya tidak jauh berbeza dengan masyarakat Melayu. Yeah. Antaranya seperti kenduri cukur jambul ataupun lebih orang kata orang Jawa panggil puputan. Dan di sinilah tetamu akan dihidangkan dengan nasi ambeng yang begitu popular di Malaysia. Yeah, kalau betul. Nasi ambeng ni memang kalau sedap sekali makan ramai-ramai. Ada ayam masak kicap, ada mi goreng, sambal goreng, sayur-sayur, memang sedap betul. Ini pernah cuba nasi ambeng? Saya dah pernah cuba. Tapi bercakap tentang makanan ni memanglah orang kata masyarakat Malaysia ni sebab kepelbagaian budayanya, banyak juga jenis-jenis makanan yang ada di sini. Dan antara juga makanan daripada masyarakat Jawa, selain daripada nasi ambeng seperti yang dikatakan oleh Nabiha, terdapat juga tempe, sambal goreng dan juga kulit lembu. Saya tak pernah cuba lagi nasi kulit lembu ni. Ya, saya pun tak pernah cuba. Tapi sebenarnya kita akan paparkan kepada anda banyak lagi keunikan makanan dan juga masakan daripada tradisi Jawa. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan terlebih dahulu? Laporan yang telah disediakan oleh rakan setugas. Silakan. Masyarakat Jawa di Malaysia mula bermastautin sekitar tahun 1900. Kini mereka adalah generasi ketiga dan keempat. Menurut kajian, penghijrahan orang Jawa ke Tanah Melayu ketika itu dengan dua tujuan, iaitu merantau dan minggat atau melarikan diri. Masyarakat Jawa banyak bermastautin di Selangor, terutama di daerah Tanjung Karang, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Banting dan Sepang. Mereka masih mengekalkan beberapa unsur Jawa meski tidak secara keseluruhan cara hidup.
manakala di Johor pula mereka banyak bermastautin di Pontian, Muar dan Batu Pahat. Masyarakat Jawa terkenal dengan budi pekerti yang halus dan lemah lembut. Selain itu, mereka kaya dengan seni dari segi tarian dan pakaian iaitu batik Jawa. Walaupun mereka berasal dari tanah seberang, mereka sudah lama diterima sebagai sebahagian daripada masyarakat di sini. Tidak salah untuk kita mengenali dan mempelajari adat budaya masyarakat Jawa yang kaya dengan seni dan warisan tradisi. Ya, itu adalah laporan yang telah disediakan oleh rakan setugas mengenai topik kita, uniknya tradisi Jawa. Dan untuk berbincang dengan lebih lanjut, apakah keunikan tradisi Jawa itu, kita ada empat tetamu istimewa di studio pada hari ini. Kita perkenalkan di hujung sana, Dr. Hazim Muhammad Tamrin daripada Jabatan Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan Fakulti Sains Kemanusiaan UKM. Dan juga Encik Zahrul Nizam Mahfuz, Pengerusi Persatuan Anak Jawa Selangor. Terima kasih diucapkan kerana bersama kami. Aha, dan di sebelahnya si cantik manis ini, Natasha Atika, kira generasi muda masyarakat Jawa. Yes, okay, betul. Selamat datang. Terima kasih. Dan di sebelah Natasha iaitu Puan Haryati Ismail. Okay, terima kasih selamat datang ke wanita hari ini. Baiklah, untuk memulakan perbincangan ini, mungkin saya nak bertanya dengan doktor terlebih dahulu. Mungkin bagaimana mungkin sejarah ketibaannya mungkin masyarakat Jawa ke Malaysia? Terima kasih. Sebenarnya sejarah kedatangan dan kehadiran masyarakat Jawa ke Malaysia ni sudah begitu lama sekali. Jadi kedatangan mereka pada zaman kolonial, khususnya abad 19, itu hanyalah merupakan kesinambungan daripada aktiviti merantau yang sudah lama berlaku. Terutamanya pada abad yang ke-15, pada zaman Kesultanan Melaka, kita dapati yang menjadi pembekal beras kepada orang-orang Melaka itu adalah daripada Pulau Jawa. Jadi maknanya peranan pedagang-pedagang Jawa di Melaka itu cukup besar. Sehingga di pelabuhan Melaka itu ada kerajaan Melaka menganugerahkan sebuah perkampungan Jawa. Yang ke sampai sekarang nama kampung Jawa itu ada di hilir Melaka tapi nama itu semua tinggal nama sajalah. Sebab pada zaman Portugis, terutamanya pada 1526, perkampungan itu dimusnahkan oleh Portugis kerana aktiviti pedagang-pedagang Jawa yang sentiasa berusaha untuk mengembalikan semula kerajaan Melaka, tapi nampaknya tak berjaya dan akhirnya perkampungan itu dimusnahkan oleh pihak Portugis sehinggalah sekarang ini hanya tinggal nama saja. Itu sikit sebanyak sejarah kemasukan orang-orang Jawa ke Semenanjung. Kita nak tanyakan juga kepada Cik Zahrul dari segi, kira Cik Zahrul ni antara generasi muda, generasi ketiga dan keempat masyarakat Jawa di Semenanjung. Mungkin kita nak tanya apa, bagaimana penghijrahan itu sikit sebanyak memberikan impak kepada masyarakat muda Jawa di Semenanjung? Dari segi macam saya generasi yang ketiga mungkin ya? Ada yang generasi yang yang lebih baru ataupun lebih lama, tapi bagi kami, kami memang lahir di sini. Saya bercakap dalam konteks yang generasi saya lah ya. Kami macam ibu bapa kami semua pernah membawa tradisi itu dalam kehidupan kami. Jadi kita berasimilasi dengan budaya tempatan. Jadi macam segala apa yang kita buat mesti boleh mix dengan boleh bercampurlah dengan budaya setempat. Dan kita pun dah anggap kita tidak mengetahui pun asal usul leluhur kita tu daripada mana. Cuma kita tahulah dia, kita daripada Pulau Jawa, tapi sebagai rakyat Malaysia itu bagaimanapun kita harus tahu kita punya asal usul, akar umbi gitu kan. Dan bila kita dah meningkat ke era yang agak moden ni, benda-benda tu semakin dilupakan. Dan di situlah tercetusnya kami, generasi saya tu berborak, berbincang, kenapa makanan ni kita dah lama tak jumpa? Kenapa kehidupan macam ni? Jadi daripada situ tercetusnya kumpulan
Persatuan Anak Jawa yang baru inilah. Jadi bila bercakap tentang makanan tadi ya Cik Nizam, yang kalau di Malaysia ni popularnya nasi ambeng. Betul. Jadi apa lagi antara makanan ataupun menu-menu yang mungkin orang di Malaysia ni tak pernah dengar? Berasal daripada Jawa. Macam yang tadi ada disebut kulit lembu tadi. Itu dalam kita punya bahasa kita panggil lulang lah. Lulang. Lulang. L U L A N G ya. Ada di masak gulai dan beberapa resepi. Itu salah satu benda yang kuzin-kuzin dan masakan-masakan ni yang menjadikan kita orang lebih rapat sebenarnya. Kan orang kata masakan tu kalau dibuat dengan kasih sayang dia akan bond ke apa, mengeratkan lagi kan. Ya, lebih menyelidikan juga. Alah, tadi Encik Zahrul ada mengatakan tentang bahawa generasi muda apabila zaman moden ini mungkin tradisi dan juga budaya Jawa tu mungkin sedikit banyak dilupakan ataupun diketepikan. Tapi bagi generasi muda seperti Natasha sendiri, bagaimana agaknya mengekalkan mungkin sedikit adat, budaya dan juga tradisi masyarakat Jawa? Dalam kalau family saya memang dia sentiasa amalkan apa semua benda yang berasaskan Jawa ni, macam kalau raya, pagi raya kita akan bersalaman kan, apa namanya? Balalan. Sorry, I forgot. So memang dalam family kami akan sentiasa terapkan tradisi-tradisi Jawa itulah. Okey, kalau itu Natasha, mungkin Puan Hayati nak terangkan juga lah. Bila bercakap tentang fashion masyarakat Jawa ni, saya sebenarnya cukup tertarik dengan keunikan dari segi mahkota yang dipakai dan sebagainya lah. Oh, baju itu sendiri penuh tradisi mereka. Pakaian tradisi mereka. Jadi Puan Hayati sendiri, bagaimana menerapkan unsur-unsur tradisi masyarakat Jawa tu dalam perkahwinan sendiri? Bagi kalau kita sebut pasal Jawa, jadi dah sinonim dengan contohnya pakaian, kebaya, batik. Itu dah jadi kalau bila sebut aja pakaian, dia akan, selain daripada batik, untuk lelaki dia akan pakai blangkon. Blangkon, okey. Dia satu macam songkok tapi dia buat daripada batik. Jadi mungkin anak-anak generasi sekarang ni dia tak tahu asal-usul pakaian tu daripada mana. Sebenarnya pakaian tu daripada Pulau Jawa. Jadi dengan situ kan kita nak kenalkan generasi sekarang ni, oh ini pakaian tradisi Jawa. Walaupun kita tak anggap sebagai itu pakaian tradisi apa Malaysia, tapi kita untuk sebab kita masyarakat Jawa kan, kita nak supaya pakaian tu jadikan satu simbolik untuk masyarakat Jawa. Dengan itu saya untuk majlis perkahwinan anak saya nak anak saya untuk menjadi buat tema Jawa. Selama ni kan perkahwinan guna contohnya guna tema English, tema Arab. Jadi apa salahnya saya masuk sebagai orang Jawa kan, saya nak perkahwinan tu menggunakan tema Jawa. Contohnya macam pakaian dia, adat istiadat. Alhamdulillah lah saya capailah tu semua, walaupun tak sempurna mana. Tapi termakbul juga hajat hati ya. Okey. Cakap tentang adat perkahwinan masyarakat Jawa, saya difahamkan ada banyak sebenarnya acara-acara yang dilakukan semasa untuk melangsungkan sesuatu perkahwinan itu. Mungkin doktor boleh terangkan sikit sebanyak mungkin adat-adat ataupun budaya yang diterapkan dalam mungkin satu-satu perkahwinan mungkin bagi masyarakat Jawa. Pada umumnya, sistem atau adat perkahwinan dalam masyarakat Jawa ni lebih kurang sama dengan masyarakat Melayu yang lain. Maknanya dalam proses untuk mereka membina keluarga, ia perlu melalui sistem seperti adat untuk merisik, untuk bertunang dan kemudian juga untuk bersanding. Terutamanya adat bersanding lah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di perkampungan yang diduduki oleh orang Jawa di Malaysia sehingga sekarang, adat bersanding itu memang nampaknya dipertahankan. Sebab dari segi sosial, persandingan itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang mengesahkan anak-anak muda itu dikahwinkan. Walaupun dari segi Islam perlu melalui sistem pernikahan, tetapi tak cukup dengan pernikahan kalau dalam masyarakat Melayu kita ini
termasuk juga orang Jawa, dia kena bersanding juga. Yeah. Sebab apa? Sebab itu merupakan semacam pengesahan dari segi sosial bahawa orang-orang kampung tu dapat mengiktiraf yang kedua-dua mempelai itu sudah berkahwin. Yeah. Yeah? Mm-hmm. Jadi dalam konteks ini yang menarik di sini bukan saja adat bersanding itu, tetapi adalah dari segi sistem bekerjasama dalam masyarakat. Yang nampaknya kalau di kalangan masyarakat Jawa ni, dia berteraskan kepada satu peribahasa tradisional dia yang disebut sebagai mangan orang mangan asal kumpul. Maksudnya? Maksudnya dalam bahasa Melayu, sama ada makan atau tidak, yang penting berkumpul. Jadi maknanya konsep perpaduan ataupun solidariti sosial itu sangat penting dalam konteks masyarakat. Jadi ini merupakan satu konsep yang saya rasa sejagat dan boleh diterapkan dalam masyarakat Malaysia, apatah lagi masyarakat yang berbilang kaum sekarang ini, supaya kita boleh bekerjasama lah dengan sesama lain. Okey, kita nak tanyakan juga kepada Cik Zahrul Nizam sendiri. Tiba-tiba terkejut ya. Sebelum tu, Nabi Har, kita perlu berehat seketika. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Banyak lagi perbincangan menarik bersama dengan mereka. Duduk. Jagang. Macam mau duduk, jagang. Lunggu. Mangan. Kak, dik. Ang ni. Duduk, Kak. Kakak jangan pulang kabur, Kak. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dan sekarang saya berada di Pekarangan Seri Petas bersama dengan Puan Hamidah Asara Rudin selaku pengurus Restoran Riverstone. Katanya nak menunjukkan resepi daging semur, betul ya? Daging semur dia, betul. Okey, mungkin Puan Hamidah boleh tunjukkan cara-cara nak membuat daging semur ni. Boleh. Daging Silakan. Semur ni sebenarnya sangat mudah untuk dibuat. Kita biasanya kita perlukan minyaklah untuk menumis. Dan kita ada Masukkan bawang putih, bawang merah. Apa kelainan daging semur ni berbanding dengan mungkin daging masak kicap yang memang popular di Malaysia? Okey, daging semur akan ada lada sulah di dalamnya. Dan setengah kita akan masukkan juga bunga lawang, kayu manis, apa semua tu. Ini pertama kali saya tolong memasak ni. Ini adalah lada sulah. Ini yang membezakan daging semur dengan masakan yang lain lah. Daging semur juga biasanya kita akan masukkan santan di dalam daging semur. Santan. Okey, berapa banyak daging yang diperlukan ni untuk satu daging hidangan? Daging tak perlu banyak. Kalau misal kata ramai, sekilo pun cukup. Kalau kurang daripada sekilo pun tak ada masalah. Jadi kita tumiskan bawang putih, bawang merah dan juga lada sulah sampai naik bau ya. Kemudian baru kita masukkan sedikit halia. Biasanya dalam ni akak tadi dah masukkan halia. Dan kita akan masukkan sedikit daging di dalam ni. Okey, silakan. Okey, bau dah memang menyengat di hidung sekarang ini. Yang membezakan daging tu dan bau dia semua tu adalah kerana dia punya lada sulah tu. Lada sulah tu dia akan bau dia lain, wangi. Jadi lebih enak dimakan bagaimana? Nasi putih? Nasi putih pun sedap, makan dengan ketupat pun sedap. Kalau dia makan dengan nasi ambang menjadi tak? Menggantikan ayam masak kicap tu. Sebab ayam masak kicap dan nasi ambeng adalah ayam semur. So, bila kita gantikan daging, dia pun sama jugalah. Rupanya ayam masak kicap itu dipanggil ayam semur. Tradisi ambeng. Ambeng adalah dengan ayam. Jadi kerana kita suka nak terima ambeng tu dengan daging. Dan kalau anda boleh saksikan di sebelah kanan saya ini, terdapat beberapa hidangan juga tradisi masyarakat Jawa. Mungkin Kak Mida nak ceritakan sedikitlah apa antara hidangan yang terdapat di sini. Okey, kita ada di sini air. Itu kulit lembu. Inilah yang Irin katakan tadi. Dia nak cuba. Sekejap lagi saya bagi cubalah. Ini adalah kulit lembu. Lembu dimasak tumis. Lepas diletak dengan bahan-bahan lain. Yang paling banyak bahan kat sini adalah lengkuas dan halia. Kita panggil ni sebagai sambal taun. Sambal taun. Ini sambal first time. Saya akan cuba sebentar lagi. Okey, selepas ini. Nak rasa? Sekejap lagi. Okey, seterusnya. Ini adalah ayam
masak sate. Ayam masak sate ni kuah dia kita gunakan untuk makan dengan ketupat. Ini sebenarnya adalah kuah kacang, tapi dalam tradisi masyarakat Jawa, especially tempat Akak, Perak, kita masak sate tu sekali, masak kacang tu sekali dengan ayam. Bila bercakap tentang tradisi masyarakat Jawa di Perak dan juga ada tak perbezaan di Perak dan juga di Selangor dan juga di Johor sendiri? Rasanya perbezaan tu tak berapa ketara. Semuanya sama, cuma mungkin cara masakan tu ada sikit berbeza. Tapi nama masakan mungkin sama, sambal goreng. Contohnya sambal goreng. Kita ada pelbagai versi sambal goreng. Ini sambal goreng hitam, ada sambal goreng yang putih, ada sambal goreng yang merah. Dan yang paling menariknya semestinya menggunakan tempe. Dan kalau saya perasan di sini juga ada menggunakan tempe sebentar lagi ya? Tempe sebenarnya untuk gunakan untuk di sana. Okey, seterusnya, langkah seterusnya mungkin Kak Bida boleh kongsikan. Kita letak santan juga untuk usbi empuk dan kita letak kicap. Jadikan dia hitam cantik kan? Berwarna, ya. Okey. Seterusnya? Ini kita akan biarkan sampai empuk. Lepas kita letak gula garam lah untuk menjadikan rasanya, batikan rasa. Secukup rasa, ya. Okey. Apa lagi antara keunikan ataupun menu masyarakat Jawa yang mungkin tidak pernah didengar di Malaysia ni? Kita ada satu makanan, makanan tradisi masyarakat Jawa juga yang dipanggil tiwul. Tiwul tu, tiwul memang dah jadi makanan yang orang kata otentik, susah nak dapat. Jadi kakak ada menyediakan makanan tu lah, tiwul. Dan kita ada juga makanan macam sambal tahun. Sambal tahun tu pun susah nak buat sebab dia daripada kulit lembu. Kulit lembu. So kulit lembu pada asalnya dia kena nipis, kering. Kemudian kulit lembu itu kita rembus, rendam, bakar untuk buang kulit dia dan baru dia jadi macam tu. Okey, jadi bila bercakap tentang daging semua ni agaknya berapa lama perlu diempukkan daging ni? Daging semua dalam 45 minit. 45 minit. Okey. Sedap. Dan sebenarnya kalau anda boleh saksikan tadi bila bercakap tentang keunikan masyarakat Jawa ni dari segi sambal gorengnya, dari segi lidah lembunya kan, agaknya bagaimana kita ingin memartabatkan menu-menu ini ke peringkat maknanya orang-orang di Malaysia juga boleh mengenal dan makan menu-menu daripada masyarakat Jawa ni sini. Menu-menu masyarakat Jawa ni sebenarnya ada yang telah buat buku masakan, tapi kepada peminat-peminat Akak di luar sana, Akak akan keluar dengan buku masakan Jawa juga bersama utusan publications, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Dan banyak lagi sebenarnya kita akan kongsikan bersama dengan anda, tapi sebelum itu apa kata kita bersama dengan Irin di studio untuk bincangkan lebih lanjut tentang uniknya tradisi ataupun masyarakat Jawa. Silakan. Jika Nabiha berada di luar dengan masakan yang saya rasa saya nampak begitu enak, saya masih lagi bersama dengan empat tetamu di studio membincangkan mengenai topik uniknya tradisi Jawa. Dan saya difahamkan Persatuan Anak-anak Jawa Selangor mempunyai lebih kurang 200 ahli yang telah ditubuhkan kira-kira setahun lalu. Jadi bagaimana mungkin penubuhan persatuan ini telah mungkin membantu mengeratkan lagi silaturahim antara anak-anak Jawa ini? Okey, terima kasih. Dia sebenarnya persatuan ni diinspirasikanlah secara umumnya apabila kita tercari-cari rakan yang boleh berbahasa ibunda yang rakyat Malaysia yang daripada tempatan yang berbahasa untuk kita jadikan rakan berjumpa. Bak kata doktor tadi, yang penting berkumpul. Makan-makannya tu belakang kira gitu kan. Jadi kita mula daripada situ dan bila kita buat aktiviti gathering berkumpul ni, kita buat aktiviti berkumpul ni bermula dengan 5 orang berkembang dan akhirnya sehingga capai 200-300 orang. Daripada situ masing-masing sudah kenal mengenali dan daripada situ juga kita tahu ada saudara mara kita yang kita tak kenal, ada blood ties, ada pertalian darah yang kita jumpa semula. Jadi benda itu lebih mengeratkan lagi dan kemudiannya kita mula menstrukturkan kita punya aktiviti. Daripada situ bila kita dah strukturkan aktiviti, diorang daripada permintaan ramai itu meminta kita untuk meminta saya dan beberapa pro tem komiti untuk
daftarkan benda ni supaya boleh lebih struktur dan ni lagilah. Jadi untuk mempertahankan lagi budaya dan juga adat Jawa. Salah satu itu, daripada itu. Okey, dan bercakap tentang dialek pula masyarakat Jawa sebagai golongan muda ini. Bagaimana agaknya saya fikir keluarga masih lagi mampu bercakap dalam dialek Jawa ya? Betul. Dan sebagai seorang yang membesar di Kuala Lumpur, bagaimana mungkin pertemuan dua budaya itu, dialek Jawa dan juga mungkin Malaysia sendiri? Bagi saya sendiri, kadang-kadang saya susah nak berbahasa Jawa sebab kita punya kawan-kawan kalau Jawa pun diorang tak pandai berbahasa Jawa. So kadang-kadang bila saya bercakap bahasa Jawa, kadang-kadang orang akan ketawa sebab dialek dia lari. Contohnya? Contohnya wis mangan ke apa, so dia punya macam orang kata apa, dengung dia tak betul. Macam kita pronounce dia tak betul, macam kita punya English macam itulah kan. So kadang-kadang bila, tapi masih mempraktikkannya dengan keluarga lah ya. Yes, memang saya akan praktiklah dengan keluarga. Dan bagi Puan Haryati sendiri bagaimana dialek ataupun bahasa Jawa tu, masihkah diguna pakai sekarang ini? Masih lagi, contohnya dengan adik-beradik saya, dengan saudara mara semua. Cuma dengan anak-anak tu kita bercakap tapi dia nak macam dia faham, tapi dia nak membalas balik tu dia agak susah. Yes. Tapi bercampurlah. Kalau kita marah dia ke apa, kadang dia balas dengan bahasa Melayu lah. Kadang kita cakap ini kan. Contohnya? Contohnya kan. Kadang kalau marah macam mana? Kadang kita cakap kan, kadang ada certain thing tu kita macam dia tak dengar cakap kita kan. Kadang marah jugaklah dalam bahasa Jawa supaya dia tak faham, sebenarnya dia faham. Dan di hujung-hujung perbincangan ini mungkin doktor boleh kongsikan sedikit harapan mungkin untuk dalam mempertahankan budaya dan juga adat Jawa di sini. Pada pandangan saya lah. Sebab antara adat istiadat dan aktiviti budaya yang ada dalam masyarakat Jawa ni sebenarnya lebih kurang sama dengan masyarakat ataupun etnik Melayu yang lain. Dan apa yang lebih penting di situ ialah bagaimana caranya pemikiran orang Jawa ni cuba untuk meletakkan diri, menyesuaikan diri. Bak kata dalam peribahasa Melayu kita, masuk kandang kambing mengembik. Masuk kandang kerbau menguak. Jadi dalam konteks ini saya rasa masyarakat Jawa tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dalam budaya Jawa itu sentiasa diselitkan tentang bagaimana pentingnya apa tu yang dipanggil sebagai apa tu manut ataupun maksudnya itu mengikut kata, setia. Jadi dalam konteks ini kita boleh lihat sebagai contoh dari sudut sejarah lah. Orang Jawa ni biasanya kalau datang ke Malaysia pada zaman dahululah, masa generasi pertama ke kan, misalnya dia akan membawa nama-nama asal dia. Sebagai contoh, seorang yang bernama Wirio misalnya, Wirio. Tapi bila dia dah pergi haji, balik haji dia akan tukar nama tu kepada nama Haji Abdul Rahman. Jadi aktiviti penukaran nama ni menjadi suatu trend dalam masyarakat Jawa supaya mereka ni dapat mudah diterima dan mudah dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat lokal. Dan sebab itulah saya rasa oleh kerana mereka ini bukan saja di kalangan kumpulan yang rajin bekerja, sehingga pada tahun 1930-an daripada laporan laporan tahunan kerajaan British di Selangor mendapati nampaknya ramai keluarga-keluarga lokal Melayu nak mencari menantu Jawa. Mungkin kerana kesungguhan itu. Dan juga kerana budaya mereka yang sentiasa mempertahankan kerjasama. Termasuklah dalam konsep yang disebut tadi sebagai nasi ambeng. Di sebalik konsep nasi ambeng itu ada sebenarnya konsep perpaduan. Okey. Terima kasih doktor dan juga semua tetamu yang berada bersama dengan kami. Banyak rasanya maklumat yang dapat kita pelajari pada hari ini mengenai budaya uniknya tradisi Jawa. Dan kami berehat seketika, tapi sebelum itu kita saksikan dahulu bingkisan tajaan daripada Bella Vita.
Kesihatan dan kecantikan yang abadi adalah kekayaan yang tidak ternilai. Kalau orang tanya Lofa apa sebenarnya kebaikan Bella Vita, Bella Vita sebenarnya boleh membantu 1001 masalah, masalah dalaman dan juga luaran wanita yang sentiasa nak cantik dan kekal sehat sepanjang masa. Dirumuskan dengan khasiat buah-buahan dan sayuran, Bella Vita selamat daripada bahan terlarang selain kesannya yang sangat produktif. Jadi untuk itu Lofa yang berkongsi testimoni pengguna Bella Vita, Puan Zuraini yang telah berjaya keluar daripada masalah buasir yang dialami. Kita saksikan. Sebelum ni pun dia tunaik-tunaik lah berat badan kita kan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lepas tu dah pengambilan Bella Vita ni, alhamdulillah dia okey lah. Dia macam senang buat air besar, dia tak semelit dah. Kalau saya tak makan ubat, just tak masuk tandas lah. Ganti pada ubat ya. Lepas tu dah jumpa produk Bella Vita ni, alhamdulillah dia okey lah. Dia hari-hari pun kita makan dia, dia amat hari-hari kita buang lah segala toksik-toksik dalam badan. Kulit pun dulu dia jadi macam black. Toner yang tak sekata, nampak parut-parut lah, ketara jugalah. Dah ambil Bella Vita ni, dia okey, dia kurangkan parut-parut di muka lah, nampak lebih shining. Semula jadilah. Dan TV keluar iklan Bella Vita yang pertama oleh Nelofa dengan Patini lah. Saya tengok video mereka tu, lepas tu saya rasa teruja nak cuba lah produk ni. Saya puas hati bila makan tu, kira mangkit pagi rasa ringan badan. Lepas tu sakit tapak kaki saya pun dah hilang. Seminggu nampak dah kesan dia. Seminggu dia makin berkurangan lah. Macam ketidak rasa macam cucuk-cucuk di kaki tu memang sakit lah. Bila kita nak solat, memang payah lah rasa sakit ketara. Alhamdulillah dalam masa sebulan saya amal juga. Walaupun kita amal juga produk ni, kita masuk kuota mungkin setengah orang tak nampak kesan lagi. Saya cuba juga, alhamdulillah kuota pertama memang nampak kesan. Seterusnya kuota kedua, ketiga dan seterusnya sampai kuota yang keenam. Saya ceritalah kat family kan. Okey, family pun kata bagilah teruskan amalkan Bella Vita. Suami pun kata macam itulah. Dah okey, kita teruskan pengambilan. Jangan berhentilah. Memang khas untuk perempuan yang kita makan sekarang ni, memang khas untuk perempuan lah. Okey, alhamdulillah okey, sihat. Try lah Bella Vita, memang tak rugilah. Jadi setelah mengamalkan produk Bella Vita, Puan Zuraini berjaya keluar daripada masalah buasir yang beliau alami. Dan bagi penonton di rumah, jika mahukan produk Bella Vita, boleh dapatkan daripada kami dengan menghubungi hotline 019-270-2222 atau layari website kami di www.bellavita.my. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bersama kembali di Wanita Hari Ini dalam segmen tajaan bersama dengan Body Networks, dan kita perkenalkan jejaka idaman Melaya ke? Bersama dengan Salahuddin Hanafi. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hello, hello, hello. Apa khabar pengguna Ku Putih dan peminat-peminat Ku Putih? Nampaknya Ku Putih sudah menjadi idaman seluruh Malaysia, dan harapkan semua yang telah mencuba Ku Putih cantik seperti Erin dan Bihar. Okay? Wah, dia puji kita ini. Mungkin Salah boleh ceritakan sedikit mengenai kelebihan Ku Putih. Okey, kelebihan Ku Putih yang pertama adalah memang dapat mencerahkan kulit serta mencantikkan wajah anda yang memang azab sedih itu kan. Akan jadi cantik, dan selain pada mencerahkan kulit, ia juga dapat memberikan tenaga kepada anda. Yang lemah semangat ke apa, yang lemah, yang rasa tak cukup tidur tu kan, minumlah Ku Putih untuk memberikan tenaga yang berlebihan kepada anda. Sampai malam pun anda akan rasa masih bertenaga. Okey, dan sebenarnya jika Solah mengaku diri jejaka idaman Melaya, sebenarnya ada satu lagi testimoni pengguna berjaya dengan Ku Putih ini. Apa kata kita saksikannya? Saya kena produk ni daripada kawan saya lah. Saya tengok perubahan dia, jadi saya pun nak try jugalah. Kesan pada saya sebab saya ni cepat letih sebab saya make up artist. Jadi bila saya buat kerja berdiri, lepas tu rasa penat, lesu kan. Dah try tu memang okey lah. Bangun pagi tu memang tak ada masalah. Rasa dia macam jus biasa, jus apple. Tak ada rasa pahit apalah. Memang sedap di mulut. Kesan yang saya dalam 4 hari macam tu boleh nampak. Masalah lain-lain macam masalah kurang, susah nak tidur.
Bila makan tu senang bagi saya. Yang apa yang inginkan cantik dalam dan luar boleh try kuah putih lah. Sebab ia sesuai untuk semua dan merawat dalaman juga. Saya dapat tahu tentang kuah putih ini melalui TV lah, daripada rancangan Wanita Hari Ini yang di apa disiarkan TV3 lah kan. So saya tengok macam ada kesan daripada testimoni sebelum ni. So saya menarik perhatian saya nak belilah produk ni. So bila saya try produk ni pada minggu pertama, dia sampai dah perubahan pada kulit saya. Saya rasa kulit saya makin supple, moist, lepas tu cerah tu belum lagi, tapi cuma tenaga tu ada. Memang ada tenaga. So dah masuk bulan yang kedua. Okey, saya pakai. Kulit saya dah nampak semakin glow, cerah. Lepas tu moist tu ada. Okey. Lepas tu yang menariknya kat sini yang saya tengok sebab dia ada minyak argan lah. Okey, minyak argan ni yang saya tahu dia daripada negara Arab lah. Okey. Negara Morocco dan sangat famous, dan saya tahu dia punya fungsi minyak argan tu untuk membuatkan kulit kita nampak lebih bagus. So that's why saya sangat tertarik tentang produk ni lah. Kuah putih ni sangat meyakinkan saya kerana bukan setakat wanita saja boleh menggunakan produk ni, tapi lelaki juga sesuai untuk menggunakan produk ni sebab dia tak ada apa-apa based on hormone lah. So dia hanya untuk organik. Okay, memang organik, 100% organik, dan dia paling penting ada 6 kali stem cell lah. Sangat menakjubkan dan sangat hebat. Okey, kita dah dengar testimoni daripada pengguna kuah putih. Sekarang ni kita nak tahu apa mungkin masalah kulit yang lain yang mendapat di atas menggunakan kuah putih. Okey, saya dapat mencerahkan, dapat menghilangkan jerawat serta jeragat. Ia juga dapat memberikan anda yang ada masalah bekas-bekas jerawat boleh hilang. Lepas tu lubang-lubang pori-pori yang besar tu boleh kecilkan pori-pori. Lepas tu yang ada masalah parut-parut lama boleh hilangkan juga. Dulu soalnya ada parut kat sini. Panjang juga kan. Lepas tu lama-lama minum dalam dah habis 2 botol nampak kesan. Memang tak ada lah sekarang. Lepas tu baru-baru ni soalnya banyak dapat respon daripada lelaki. So lelaki-lelaki di luar sana dah ramai try kuah putih. Macam mana tanya dia orang macam mana dapat tahu pasal kuah putih. Dia kata isteri-isteri dia orang minum kuah putih. Wow. Dah tengok isteri dia jealous, dah macam cantik macam Biha tu. So macam suami pun nak cuba. Dia tanya lagi seorang lagi responden, dia kata dia dapat tahu kuah putih dari Facebook. Yeah. Alhamdulillah macam tu. Dan kehebatan kuah putih ni memang tidak boleh disangka lagi itu adanya argan. Macam kalau kat Malaysia ni, kehebatan kita ada beras emas kan. Yeah. Tapi di negara Arab, di Morocco ni, kehebatan dia di Morocco adalah minyak argan. Memang diorang punya emas lah kalau kita kat Malaysia ni. Macam tu. Kerana dalam argan, dia boleh merawat kulit-kulit sel mati, dapat lahirkan sel baru. Lepas tu rambut-rambut yang gugur boleh dapat, dia dapat lahirkan rambut baru. Serta kulit badan, orang kata macam kalau argan ni kehebatan dia adalah satu badan boleh dapat cantikkan anda macam tu. Jadi seolah bagaimana bagi mereka yang ingin mencuba kuah putih tapi masih belum tahu bagaimana nak mendapatkannya? Okey, untuk mendapatkan kuah putih anda boleh dapatkan di Ion Wangsa Maju serta Tesco Damansara. Dan anda boleh, kalau yang susah nak pergi tu, anda boleh layari dekat internet atau Facebook, Twitter serta Instagram kuah putih, QUPUTHH. Dan penggunaan kuah putih senang je, ambil satu sudu kuah putih, masukkan dalam, bancuhkan dalam satu gelas air waktu pagi setengah jam ataupun sejam sebelum ambil sarapan, dan waktu malam boleh ambil sebelum tidur. Anda akan boleh lihat kesan dia seawal 5 hari macam tu. Tapi kesannya berbeza-beza. Selain dapat mencerahkan, mungkin dia boleh menghilangkan jerawat dulu. Selain daripada hilangkan jerawat dulu, mungkin dia boleh merahkan bibir anda. Memang dapat, kalau minum kuah putih anda akan rasa bibir anda memang natural, nampak pink macam tu. Okey, itu dia. Terima kasih cakap kepada Sola di atas penerangan tadi. Dan kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Inilah dia sambal tahun kulit lembu yang antara menjadi keunikan tradisi masyarakat Jawa. Saya nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya?
Kak Midah rasa je kenyal-kenyal. Sedap tu. Susah nak buat. Sebab daripada kulit lembu, proses dia kena dikeringkan. Cukup kering. Kalau tak cukup kering, tak boleh. Kena cukup kering. Kemudian dah kering tu, dia akan dipotong kecil sedikit untuk dibakar. Lepas dibakar, dikikis kulitnya. Kemudian baru direbus. Dan barulah jadi masakan ni. Agak susah sebenarnya nak menyediakan kulit lembu ni. Dan sekarang saya nak bersama dengan Kak Midah lagi sebentar lagi. Tapi sebelum tu anda bersama dengan Irin di sebelah sana. Bersama dengan punjung-punjung kita. Okey, sebelum tu mungkin kita nak tanyakan kepada Kak Midah dulu lah. Sekarang ni daging ni sudah empuk. Dan seterusnya, proses seterusnya? Daging ni sudah empuk, akak dah tambahkan santan, dah tambahkan gula, garam. So sekarang ni dah empuk, kita boleh hidangkan. Okey, dan sekarang terima kasih Kak Midah. Kita nak beransur ke sebelah sana pula bersama dengan tetamu-tetamu kita. Apa khabar? Ini saya dah jumpa. Tadi nampak, wah, meriah betul ya makan ya. Okey, dah habis tak makan? Ya. Okey, mungkin kita nak tanya kepada Irin. Yang hari ini di sini kita ada seorang seorang daripada anak Jawa yang datang dari Jawa ni. Sabah. Mungkin Encik Diman Dikun ya dari Keningau Sabah datang dari jauh untuk wanita hari ini. Mungkin boleh ceritakan mungkin bagaimana agaknya aktiviti masyarakat Jawa di Sabah berbanding mungkin di Semenanjung. Ada kelainan tak? Ada sedikit kelainan sebab dia kita culture saja yang berbeza dan mungkin dari segi bahasa pun dah banyak berubah dan sebagainya, tapi masih mengekalkan keunikan kejawanan tadi tu. Kejawanan baru tu. Okey. Itu kekalkan budaya macam mana tu? Jadi macam masyarakat kami masih mengamalkan kalau kenduri itu ada gotong-royong, kita panggil rewang dan sebagainya. Yang macam biasa berlaku ada juga berlaku di sana, cuma pasal kat sana kita bercampur dengan kaum-kaum yang sedia ada di sana macam dusun, gadazan dan sebagainya, murut dan sebagainya. Jadi kita ada bercampur mix up lah. Jadi modern sikit lah. Modern sikit. Tapi masih ada ciri-ciri dan dusun. Ya? Ya, okey. Dan mungkin satu lagi kita nak tanya kepada namanya. Husna Liza Hussein. Okey, Puan Husna, kita nak tanyalah. Jika dah bercakap tentang tradisi masyarakat Jawa ni, agaknya bagaimana komen Puan Zuri terhadap tradisi masyarakat Jawa yang mungkin katanya semakin dilupakan oleh bangsa ataupun generasi muda ni? Kebanyakan sekarang ni terutama dalam bahasa lah. Ramai yang sekarang ni bahasa cakap Jawa pun dah ramai tak tahu. Terutama macam saya pun, generasi yang keberapa pun tak reti. Banyak yang anak-anak ni dah cakap Melayu semua, dah bercampur. Yalah, bila kita dah bercampur tu mungkin agak sukarlah untuk mengekalkan tu. Tapi apapun ada juga ramai yang cuba mengekalkan juga dialek tu. Okey. Dan juga Wanita Hari telah pun sampai ke penghujungnya ya. Dan jangan lupa bersama dengan Wanita Hari ini esok dengan satu lagi topik menarik, iaitu inisiatif ibu bapa dalam menghias kelas. Wow, menarik tu. Okay, dan bagi anda yang mungkin terlepas peluang menyaksikan siaran langsung Wanita Hari ini pada hari ini ataupun episod-episod yang sebelumnya, layari www.tuto.com.my/WHI. Dari sekian daripada saya, Iri Pusha Azmi. Dan saya, Nabi Arusi. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Rungok na temenan sairku iki gawe ca saiki nek dikandani ora peduli jer diseneni podo mbaweli hai kaum anak podo waruho marang wong tua podo bakti yo. Wong tua podo bakti ya, umpama aja gawe lelara marang sekabehe wong tua loro. Rungokno menan syairku iki gawe ca enom jaman saiki nek dikandani ora peduli jerti seneni podo mbaweli sebab wong tua ake susahe mikiri anak tingkah polahe kesusahe. Awet bayi terus-terusan tempo wes gedi anak ngelawan. Rungokno temenan syairku iki gawe ca enom jaman saiki
nek dikandani orang peduli jur di sana ni podong baweli cuba dana pikir wang tua ni ro wetenge kanggo omahe siro. Sangat sorot rumah.